starting bukan dari nol. Mahasiswa luar negeri Amerika itu starting dari minus karena ada namanya debt school, uang sekolahnya itu utang. Kalau mahasiswa Indonesia itu lebih melek finansial, lebih ngerti dengan habit-habit gitu, lulus kuliah, uangnya dia startnya dari 50 juta. Pertanyaanku, dari uang 0 juta ke 100 juta, sama dari 50 juta ke 100 juta pertama, lebih mudah yang mana? Dari yang 50 juta kan? Dari 0 ke 100 betul. Atau 50 ke 100? 50 ke 100 lebih mudah. Ya, 50 ke 100, betul. Dan itu tidak harus anak ambisius. Itu semua orang bisa melakukan. Everyone can do. Bukan yang ambisius banget, yang kerja baru bisa melakukan itu. No. Kalau yang ambisius pasti bisa lebih dari itu. Tapi ini yang normal-normal aja. Karena zamanku dulu kuliah, aku pun asdos. Itu sejak itu dulu tahun 2007, teman-teman. Kesebut ya. Tahunnya kesebut. Oh, kalau aku ya, itu pokoknya kemarin. Aku 97. Oh, iya. Maksudnya 97 baru lahir. Oh, enggak ya. Ya, jadi pada zamanku aja, aku aja bisa menghasilkan penghasilan dari asdos. Bukan yang uang gede, tapi itu uang yang bisa ditabung. Sampai lulus kuliah pun bisa punya uang paling enggak 50 juta. Masa sekarang enggak bisa? Sekarang duitnya lebih banyak kan? Orang bisa kerja lewat online, enggak usah ketemu. Ya kan teman-teman? Nah makanya itu tuh cara-cara itu, hal-hal simple itu yang sebenarnya di-build sama finansialku, diyakini sama finansialku, itulah yang akan jadi masa depan. Orang-orang Indonesia, masyarakat Indonesia itu bisa lebih sejahtera asalkan habitnya aja yang dirubah dikit-dikit aja. Contoh ya teman-teman ya, itu satu habit, baru habit nabung gitu. Ya kan, itu baru nabut. Nah, cuman ngubah yang kata disisihkan jadi diprioritaskan. Ya. Nah, coba teman-teman, kalau misal semua pengeluaran kita itu bisa dibuat otomatis. Everything otomatis. Kita nggak usah pusing lagi. Nggak ada namanya denda terlambat bayar. Kita nggak usah pusing bulan depan itu ada uang masuk, uang keluar berapa, cicilan berapa. Karena itu semua sudah dihitung. Itu cash flow tuh nggak ada shortage. Karena by system. Oke. Okay. Nggak ada gua namanya. Gue mau nanya tentang otomatis. Apa yang dibikin otomatis? Keuangan seperti apa yang dibikin otomatis? Tapi lu jangan jawab dulu. Karena udah pada nanya nih, si auto cuan itu gimana caranya pada nanya begitu, oke gue kasih tahu ya. Jadi teman-teman, ada penasaran, biar pada nggak penasaran, biar abis itu terus langsung konsen juga tentang apa yang diotomatisasi, ya kan? Nah, gini, untuk auto cuan itu, jangan lupa untuk follow IG-nya mncasset_finansialku_com dan kabria.id. Lalu screenshot live kita sekarang nih sampai dengan nanti habis jam 5. Ya. Screenshot live ya, bukan IGTV yang di screenshot. Oke. Lalu posting di IG story-nya teman-teman, di IG story-nya teman-teman diposting deh tuh screenshotan itu. Jangan lupa untuk mention MNC Asset, finansialku_com dan juga kabria.id. Terus mention juga 3 teman kamu, lalu kasih testimoni atau kesimpulan, komen deh tentang IG story ini. Yang paling seru dan inspiratif akan dapat 100.000 unit penyertaan reksadana. Mantap. Dan kopi gratis dari kabria.id untuk 3 orang pemenang. Nggak yang paling cepat, tapi yang paling inspiratif. Oke, lanjut. Nah, gue tertarik dengan yang kebayang kalau misalnya semuanya itu dilakukan secara otomatis. Gimana caranya? Gue masih belum ngerti nih. Nah, itulah otomatisnya itu. Itulah teknologinya kita yang akan kita siapin untuk berikutnya, begitu launch. Oh, jadi kemarin itu yang launch finansialku.com website baru. Ini nanti berikutnya mau ada aplikasi. Oh. Kita lagi siapin arahnya ke sana, gitu. Jadi sebenarnya itu cuma simple, guys. Coba nih ya, coba kamu bayangkan ya, kalau misal ketika kita terima uang, kita udah set up mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, mau itu, mau itu, mau itu, mau itu, mau itu semua kita klik, serat. Wah, gila, enak banget kan hidup kita. Langsung kebagi semuanya gitu. Iya.
Iya, kita lagi advance satu-satu fitur kita. Fiturnya lagi advance. Kapan sih ini itu? Simple. Boleh dong dibocorin dikit bulan-bulan ini. Bulan enggak, maksudnya itu kapan mau clue, launch? Clue-nya, nggak boleh dibocorin ya? Enggak, clue-nya itu rencananya di ulang tahunnya Finansialku. Oke. Okay. Ya, silakan ya. Yang pada mau googling tapi, ulang tahunnya kapan. Ya. Ya, tapi kita lihat ya. Yang paling jelas untuk pencatatan keuangan itu kita akan ada perbaikan supaya kamu nggak usah, kalau buat kamu yang malas nyatet keuangan tapi butuh tahu uangnya ya, bocor kemana, itu tunggu nanti di tanggal ulang tahunnya Finansialku itu pasti launching yang itu. Oke. Ngomong tentang pencatatan keuangan. Yes. Sebenarnya kan kita udah bikin nih rencana ya kan, merencana ina indo. Itu kan setiap kali ada perkembangan gitu ya, kita kan mesti menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat ini gitu. Contoh lah ya, aku mau beli rumah 2 tahun yang lalu, aku udah bilang aku mau beli rumah nih 2 tahun lagi nih, aku pasti dapat deh rumah deh, udah pasti dapat. Siapa yang tahu akan ada pandemi yang sampai sekarang hanya Tuhan yang tahu kapan selesainya ya kan. Terus dengan pandemi itu sangat berdampak kepada penghasilan, sangat berdampak kepada perekonomian. Yang tadinya aku pikir aku akan saving sekian, aku nggak bisa lagi tuh menabung sekian. Aku harus nunggu, aku harus bingung nih, investasi duluan, nabung duluan. Nanti gue invest agak long term dikit gitu kan, tiba-tiba ada kondisi yang mendesak, darurat, aku harus butuh dananya, ternyata kalau nggak ready, jadi aku bingung nih mana duluan. Ya kan? Nah, berarti kan mesti ada yang namanya kayak kita apa ya, check up portofolio kita gitu. Itu butuh nggak sih? Sebenarnya butuh kayak gitu nggak sih? Kita mengevaluasi uang yang kita udah atur ini, apakah masih matching, masih on track atau enggak gitu. Kalau di Finansialku sendiri, itu kan kita punya jasa konsultasi. Nah, itu setiap klien-klien yang ambil konsultasi book plan itu tuh pasti dibantu untuk review. Jadi tugas kita mereview. Ya, sekali lagi tugas kita sejauh mereview. Yang kita review adalah investmentnya. Apakah investasinya itu masih sesuai sama plan atau enggak. Dan itu prosesnya itu tiap bulan sekali. Jadi setiap bulan itu pasti ada meeting 101 kayak gini. Tapi karena COVID pasti lewat online. Dan itu lebih mudah juga, lebih simple. Itu topiknya yang diperbicara, yang dibahas itu adalah satu, pasti jawab pertanyaan. Kalau ada pertanyaannya, pertanyaannya itu sudah ada pertanyaan dari klien. Yang kedua, yang pasti itu kita akan cek portofolionya klien. Ini portofolio itu produk investasinya dicek, apakah masih sesuai sama goals-nya enggak gitu. Tapi semua investasi pasti sesuai sama pilihannya si user, bukan kita yang milihin, bukan. Jadi kita tugas kita adalah make sure, memastikan aja. Okay. Jagain aja, betul. Okay. Tapi harus ya, maksudnya supaya wajib dilakukan ya. Aku pun juga melakukan, misalnya. Oh gitu. Okay. Dan itu bisa sendiri dilakukan juga melalui finansialku.com karena ada jasa konsultasinya. Ya, ya. Ada ya. Expertise-nya. Ada dong. Ada. Udah banyak orangnya. Kayaknya gitu langsung mahal gak sih? Ya kan? Loh, orang baru mau nabung, tapi kan gak ngerti nih bikin sendiri. Ya udah deh, aku mau dibantuin sama Finansialku.com. Jadi gini, mahal gak sih, Shay? Jadi gini, kalau dibilang mahal atau enggak, relatif lah ya. Relatif lah. Langsung ya. Nyeruput dulu, Bo. Iya nih, pertanyaannya berat nih. Tanyanya mahal atau enggak. Jadi gini. Mahal gak sih? Jadi gini, Kak. Itu anyway, sekelas kopi di Capria berapa sih harganya? Macam-macam. Ada yang 22.000. Macam-macam, ada yang... Kalau yang di kelas, kalau yang di tangan Kak Prima? Aku, ini... Aku nggak nanya harganya berapa. Iya, Kak. Jadi kalau buat teman-teman yang baru mulai, ini yang mulai banget ya. Ini mungkin sekitar 30 ribuan mungkin, atau 20 ribuan lah. Ya, financial planning tuh harganya cuma satu gelas kopi gitu. 35 ribu.
serius, serius. Oh serius. Ya? Itu ya untuk pertama kalau buat kamu yang baru mulai, kamu pakai aja yang aplikasi Finansialku. Di situ ada menu konsultasi kan, like, apa konsultasi? 35.000 per berapa per hari, per jam? Per bulan, per bulan. Serius? Ini satu murah, kali iya. Itu kalau gue lu ngopi berapa kali? Ya sering, sehari dua kali. Sehari dua kali. Ya udah. Ya gue minta satu ya, cupnya kan, aja ya. Udah. Harganya satu cup itu doang. Dong. Jadi kalau misalnya hanya 35.000 sebulan untuk konsultasi yang bikin kamu lebih lebih cuan ke depannya ya kan, kalau misalnya uangnya bagus, ya kan? Ngatur keuangannya bagus, cuan lo lebih banyak, Bu. Hari gini ya kan, ngarep-ngarep mau cuan, mau invest aja, mau nabung aja susah. Tapi kalau misalnya kita udah bisa ngatur keuangan kita, baru di kita mikirin cuan ke depan. Nah, finansialku.com bisa bantuin ya kan. Dan salah satu kalau, cuannya bisa melalui reksadana lo di motionfunds.id. Gue ngiklan bisa. Iya, Kak. Kalau mau lebih murah lagi, itu bayarnya yang tahunan. Kalau 35.000 dikali 12 kan 420.000. Nah, lu bayar aja yang tahunan. Kalau tahunan itu 350.000. Berarti cuman berapa? Oh, 350.000 dibagi. Dong. Ya, lebih murah ya. Enggak ada. Kopi. Ya, gak ada 30 ribuan lah, enggak sampai. Enggak ada. Skopi ya, lah. Ya, skopi. Iya. Skopi lah, skopi ya. Satu gelas kopi doang. Satu gelas kopi. Okay. Nah, agak aneh kalau, sih kalau misalnya sampai pada nggak mau langsung ya, makanya gua bilang, register ya. Ya gue bilang makanya itu murah atau mahal itu ya relatif lah. Tapi kalau buat teman-teman bisa ya, tapi kalau teman-teman bisa ngopi sebulan 20 kali ya aku ambil satu keras kopinya doang. Tuh. Sisanya tetap kamu ngopi. Dan banyak, makanya gue bilang, gue suka banget di Cabria, kenapa rasanya enak, harganya terjangkau. Hari gini banyak banget buat tempat kopi, ya, tempat ngopi, yang harganya agak sedikit lah ya, tapi nggak enak, gitu. Jakarta tuh berapa sih? 40 gitu, ya? Oke-nya. Oke-nya itu berapa? 40-50? Nah, ya oke lah tuh 40-50 lah, lo ngeluarin satu kopi 40-50 oke lah. Dan ini tuh menurut gue worth it banget, gitu. Kan buat dan lu rasanya, kalau buat iya. Buat yang tim saset nah itu nggak oke. Susah banget ya, agak bingung gue jawabin kalau saset ya kan, kalau gue kan tim ngebro gitu. Lu tahu nggak kalau tim saset itu enaknya itu pas waktu ngudek pakai sasetnya. Wah, parah. Ini lucu banget sih, parah banget sih. Ya udah nih, gue ingetin sekali lagi nih sambil mudek-mudek pakai sasetnya, ya kan, daripada pusing mikirin gimana caranya tuh ya untuk ngatur keuangan yang benar, ya kan, sambil dengerin obrolan kita jangan lupa untuk langsung screenshot obrolan kita. Terus langsung posting di IG story-nya teman-teman. Jangan lupa mention MNC Asset, financialfood_com, lalu cabria.id.com, ya kan? Com. Bener kan? Yes, betul, terus, betul. Terus cabria.id, terus jangan lupa mention juga tiga teman kamu, lalu kamu komen apa aja yang seru, yang inspiratif, yang menyenangkan lah pokoknya dari obrolan ini. Nanti yang menang 3 orang akan kita kasih 100.000 UP reksadana hari gini, ya kan? Terus sama dapat kopi gratis tentunya dari kabria.id. Oke, gue mau nanya lagi, gue punya banyak banget pertanyaan. Apa tapi gini. Banyak-banyak. Ini question-nya juga banyak, bacain aja ya. Gue udah gila kalau ngobrol sama ya, lu pasti bentar lagi kayak tinggal 20 menit lagi udah mau habis. Aduh, banyak banget pertanyaannya. Belum pernah masuk ke finansialku.com. Keunggulan utamanya apaan sih? Tuh, satu, tunggu dulu. Ini karena pertanyaan sama. Dalam aplikasi Finansialku, apa aja fitur yang ada di dalamnya? Nah, terus ada lagi nih. Modalnya mulai berapa? Udah dijawab. Tadi kita bahas, ya kan? Nah, ini lucu, ini bagus. Mengapa saya harus menggunakan jasa perencanaan keuangan ketimbang melakukan investasi sendiri? Itu dulu dijawab, bro. Kamu jawab, aku ngomongin. Gini.
kenapa harus pakai jasa perencana keuangan atau dibanding investasi sendiri gitu. Itu sama jawabannya, pertanyaannya kenapa kamu pakai, kalau di gym itu namanya PT, personal trainer. Kenapa kamu pakai PT, kenapa nggak pakai, kenapa nggak sendiri aja gitu. Jadi gini, tidak ada... Tunggu, bentar lagi. Itu sama kayak, kenapa lo masuk reksadana dibandingin trading saham sendiri? Nah, sama. Ya, sama. Okay, terus, sama. Jadi gini, bedanya. Buat teman-teman mungkin ya, teman-teman, aku pengalaman nih, aku ceritain aja. Aku pas waktu bulan, apa ya, bulan Juni atau Juli ya, waktu itu aku coba kamu lihat di Instagramku pribadi, @melvin_mumpuni, di bulan Juli atau Juni itu, pipiku tuh masih gede banget, gini. Gara-gara setahun di rumah kerja kan, jadi makan kan. Makanya teman-teman kalau di rumah pakai masker, supaya nggak ngemil. Ya kan? Benar. Supaya kamu nggak ngemil, bukan supaya sehat, kamu nggak ngemil. Karena aku ngemil, kerja sambil ngemil. Jadi itu multifunction tuh masker. Ya, jadi kamu nggak ngemil kan. Nah, maka itu tuh, kalo kan jadi gendut banget. Dan aku merasa nggak fit, nggak lincah gitu. Nah, akhirnya aku memutuskan mau diet. Aku lihat apa? Aku lihat YouTube. Di YouTube itu dijelasin makanan panjang lebar sampai akhirnya punya mesin treadmill. Lu tahu nggak mesin treadmill itu jalan berapa kali itu sejak aku beli? Nggak jalan-jalan. Masih di bawah 50 kali. Terus akhirnya apa? Aku merasa kayak gini. Aduh, aku tuh butuh support system. Karena apa? Pada dasarnya tuh kita kurang apa ya? Butuh support system yang membantu untuk bisa lebih tinggi lagi gitu. Lu tahu nggak akhirnya? Dari sejak bulan Juli ke sekarang itu tuh gue udah turun 5 kilo. Harusnya lebih, tapi fatnya gue turun, tapi ototnya naik. Nah, terus fat lu tau nggak? Ya. Fat loss. Jadi berat badan gue begitu naik. dari 86 udah jadi ke 79. Cuma begitu gue stuck mau turun lagi itu nggak bisa, karena kan gue nge-gym, terus kalo ada otot gue tuh bertambah terus, tapi fatnya tuh turun terus, jadi kayak stabil terus. Dan teman-teman, believe it or not ya, gue aja nggak percaya loh. Gue serius nggak percaya. Kak Frima tau nggak leg press? Jadi main kaki yang dipencet gini. Main leg press. Iya. Yes. Pertama kali itu tuh sama PT-ku, itu tuh angkatan tuh paling 30 kilo. Kemarin latihan 120 kilo. Wow. Jadi kalau gua nendang orang sekarang, itu tendangannya itu sudah siap untuk ya kamu kayak ditendang 120 kilo. Cetak gitu. 120 kilo. Berat badan gua tuh enggak nyampe 80. Tapi kekuatan kaki gua udah nembus ke 120 kilo. Dan itu sampai PT-nya itu sudah jagain. Supaya apa? Karena kalau kamu sudah angkatan di atas 100 kilo, sampai nggak dijagain, itu mendal. Itu bisa cedera. Risikonya tinggi. Ya. Tinggi. Tinggi banget. Nah, itulah kenapa aku butuh PT. Karena aku butuh result. Aku butuh result. Ini bukan main-mainku. Terus kalau udah, aku butuh itu secure. Ketika angkatanku makin tinggi, aku harus lebih secure. Terus teman-teman tahu nggak permainan bench press yang pakai dada diangkat gitu? Ya. Itu kalau nggak ada PT, kamu main angkatan gede, ketiban, itu repot banget. Asli. Betul. Ketiban. Kenapa repot? Satu, kalau ketiban di tempat di bagian dada gitu, itu pasti akan, kamu harus istirahat kurang lebih seminggu sampai dua minggu. Kedua, itu pasti masuk CCTV dan viral. Iya, itu tuh yang males. Itu yang males. Iya, males. Males nerangin netizen, ketiban. Bro. Iya, males nerangin, apalagi kalau misalnya kayak aku nih, seorang pria ditemukan ketiban barbel planner. Seorang financial planner ternama ketiban barbel. Kayak kurang gimana gitu ya. Iya, tapi dengan adanya support system, ada PT, kalau ada ya nutrisionis, itu tuh turunnya tuh sehat dan terukur dan direview berkala. Sampai aku tuh tahu hari ini latihan apa, datang ke gym latihan apa tuh menunya jelas. Nah, coba hal itu kejadian sama keuangan kamu. Tahun ini targetku mau punya uang berapa? 50 juta pertama. It's fine. Oke, okay, go ahead. Tahun depan nggak usah terlalu ambisius. Misal mau pertumbuhnya 100 juta. Oke, okay, ya udah dari 50 ke 100 juta gimana caranya? Apa yang harus dilakukan?
tapi terus jalan, growth terus, bertumbuh terus, bertumbuh terus, bertumbuh terus. Lama-lama, nggak kerasa, uangnya udah banyak ya.